Awalnya itu saya nggak tahu, tiba-tiba dia nabrak motor belakang. Jadi saya itu keduanya. Motor pria depan itu nggih. Kalau saya tambal ban, istri saya jalan kaki. Habis ngisi bensin. Terus langsung ditabrak dari belakang, iya. Ini sih katanya dua-duanya bertanggung jawab, tapi nggak tahu orang. Dua-duanya bertanggung jawab. Kemarin yang punya truknya sini tanggung jawab. Terus yang sopirnya juga tanggung jawab. Ini gimana? Baik, secara keseluruhan atau secara umum kondisinya cukup baik. Jadi hanya ada luka robek di kepala bagian depan, kemudian ada retak tulang di sebelah kanan, dan juga ada memar di pundak kiri. Kemudian hasil CT scan kepalanya sendiri dalam kondisi baik, tidak ada masalah. Ronsen leher juga sudah kita lakukan dan tidak ada tulang yang patah atau tulang yang bergeser di sana. Jadi secara umum kondisinya cukup baik. Jangan lupa subscribe ya!